Yo guys, welcome back to my YouTube channel again. Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal bikin konten solo battle lagi. Nah, jadi ada yang request, yaitu bang bikin solo battle lagi tapi menggunakan si Kid Royal Mega Master. Nah, jadi sebelumnya saya kan udah pakai si Kid Magnificent ya. Jadi sekarang saya bakal gunain si Kid Royal Mega Master solo di Nightmare guys. Oke, jadi apakah si Kid Royal Mega Master bakalan kuat atau enggak ya di Nightmare? Jadi kita bakal coba ya. Oh ya, di sini saya jarang banget upload dan itu karena ada kesibukan ya di dunia nyata, dan video saya yang squad robot itu sebenarnya udah lama banget guys, tapi baru diupload kemarin-kemarin ya karena baru dapat sempat buat edit video. Nah, jadi mungkin ke depan saya bakal rajin lagi bikin konten, intinya di support aja ya channel saya. Oke guys, jadi sekarang kita bakal ganti dulu pakai si Kid Royal Mega Master ya. Nah, ini kita bakal lawan Nightmare. Saya nggak tahu ini sekarang siapa musuhnya ya. Kita bakal lihat dulu di Demon King Challenge, ternyata musuhnya yaitu si Renki guys. Wah, ini jarang banget saya lawan ya si Renki. Jadi apakah si Royal Mega Master bakalan mampu atau tidak? Dan di sini total diamond saya juga udah 48.000 guys. Ini bakalan saya buat gacha si Obdak, karena di sini Obdak saya masih lemah banget cuy. Oke, kita lanjut aja ya. Kita bakal langsung tes si Royal Mega Master apakah mampu melawan Renki atau tidak. Dan di sini kita bakal lihat powernya dulu ya. Di sini powernya yaitu 537 ribuan guys, dan level 56 ya, 65 ya. Jadi kita bakal up dulu sampai kalau bisa 67 lah ya. Kita bakal up sampai 67. Dan apakah dengan level 67 bakalan bisa buat mengalahkan si Renki yang mode Nightmare atau tidak? Jadi saya berharap sih bisa ya, karena ini adalah challenge dari kalian guys. Nah, jika kalian punya challenge lagi buat main solo battle atau adu battle, tinggal di komen aja ya. Dan kita lihat power saat ini yaitu 543 dari 37 ke 43 ya, lumayan lah naiknya ya. Kita bakal kristal nggak usah dipakai ya, kalau emang ini nggak bisa lawan si Renki baru kita bakal tambahin kristal. Oke, kita lanjut ya lawan si Renki. Ini musuh lumayan kuat juga sih. Nah, di sini kita pilih Royal Mega Master, dan untuk partnernya kita bakal pakai random aja untuk buff yang pasti attack, terus merusak defense musuh, critical juga ya, dan energy shield. Oke, ini udah mantep banget ini buffnya. Kita bakal langsung hajar aja ya guys. Apakah kita bakalan bisa mengalahkan atau tidak? Oh, Renki. Yes, kita kasih dulu dia pakai skill. Aduh, gila anjir, gede banget damage-nya cuy. Nah, ini dia. Wah, ini saya salah di start sih ya. Salah di start. Harusnya tadi ultimate skill dulu lah. Kan. Aduh, hancur banget ini. Ini nggak bisa cuy kayaknya. Oke, kita bakal kabur dulu. Nah, ini resident udah ngamuk cuy. Ini bakalan nggak bisa sih. Pasti nggak bisa cuy. Lihat, langsung segitu darahnya cuy. Meninggal udah nggak bisa ya. Royal Mega Master nggak bisa ngalahin si Ren. Yang bisa si Git ultimate doang sebenarnya, tapi kita bakal coba dulu lah lagi sekali atau lagi dua kali, karena tadi salah start ya guys. Ini kita bakal keluarin aja ya. Kita bakal coba lagi. Semoga aja sekarang bisa sih. Oke, yang Nightmare. Untuk buffnya kayak yang tadi ya. Nah, di sini saya pakai ini, terus critical ini dah semuanya ya. Wah, nggak bisa cuy. Saya kira bakalan bisa gitu lawan si Renki pakai si Royal Mega Master ya. Oke, kita ultimate skill dulu pertama-tama. Nice.
Wah, dia keburu pakai itu, cuy. Nah, kalau pakai ini bakalan langsung deres darah saya ya. Darahnya si Royal Mega Master habis, cuy. Kalau udah ada dangernya, mending kabur aja, tapi nggak bisa, cuy. Tuh, lihat. Anjir, kena stun lama banget lagi. Nah, kalau ini baru kita bakal lawan. Wah, digagalin anjir. Emang nggak bisa ini menang. Waduh, anjir. Tuh lihat anjir lah, si Renki emang gak ada otak sumpah. Tuh lihat, mati semua guys. Gak ada otak. Oke, ini yang terakhir ya, kesempatan ketiga. Tapi musuhnya emang OP sih si Renki. Kita bakal coba ini kesempatan ketiga menggunakan kristal ya guys. Kalau emang nggak pakai tambah kristal tapi nggak bisa ngalahin ya berarti ampas ya. Di mana ya ini kristal saya? Apakah di si Taiga? Nggak ada cuy. Saya lupa ini di mana kristalnya ya. Oh, ini dia di Noah ternyata anjir. Kita bakal copot dulu semua. Oke. Dan kita pasang langsung di Royal Mega Master. Royal Mega Master saya cupu banget, cuy. Cupu banget. Oke, dan kita lengkapin dulu ya. Ini saya kurang banget kristalnya. Harusnya di sini kalau pakai kristal itu satu paket ya, misalnya ini yang merah kita bakal pakai yang merah seterusnya, biar yang warna merah ya, kristal warna merah semuanya warna merah yang nambah attack. Itu paling saya sarankan ya buat kalian jika ingin menggunakan kristal. Nah, kalau ini emang nggak bisa berarti nggak kuat ya, berarti nggak kuat si Royal Mega Buster yang Nightmare melawan si Renki. Sebenarnya yang lebih kuat setelah Jobu si Renki atau si Galakrond ya, tapi menurut saya si Renki sih ya. Oke, gas aja lah ya. Ini adalah last battle. Kalau emang nggak bisa berarti cari musuh lain lah guys, jangan ini. Nah, oh ini nambah skill ya, kita harus pakai, sering pakai ini ya, skill kedua ini. Ini fungsinya nambah defense. Waduh, emang gak ada otak ini si Renki skillnya. Kita kabur dulu. Kita sering-sering pakai skill ini ya. Gak bisa kabur cuy. Oh, kita hajar sekarang. Ini saya nggak bisa ada kesempatan buat itu ya. Wah, gila. Ini bisa kayaknya ini. Kalau udah di sini kita serang nih. Tuh, tapi stun-stunnya itu ngeselin cuy. Darahnya bocor sih. Aduh, nggak sempet kan? Gak sempet cuy. Aduh, nggak bisa ini. Ngeselin emang. Meninggal cuy. Oke, nggak bisa ya, tapi udah bisa sampai setengah. Wah, ini PR buat saya cuy. Karena ini last battle jadi nggak bisa ya. Tapi kalau tadi sebenarnya dikit lagi bisa cuy, bener dikit lagi bisa. Ini si Renki udah ke dalam dan itu kesempatan saya untuk buat ngalahin si Renki gitu. Kalau si Renki udah di dalam itu bakalan cepet buat ngalahin ya. Tapi itu tadi keburu meninggal si Royal Mega Master. Wah, saya penasaran banget, ini bakalan saya coba sekali lagi ya. Saya baru tahu skillnya si Royal Mega Master yang keempat ternyata itu menambah sial guys. Oke, jadi sekarang saya udah tahu ya. Kita bakal coba lagi aja lah.
sebenarnya ini last battle tadi ya, tapi emang kalau sekarang nggak bisa ya selesai aja lah. Oke guys, ini yang terakhir ya, saya janji ini yang terakhir. Kalau kalah berarti belum cukup kuat ini si Royal Mega Master ya. Oke, kita bakal pakai ini dulu buat menahan serangannya. Ini stunnya cuy, stunnya si Renki yang bikin kita nggak bisa gerak gitu. Wah, beneran nggak bisa ini. Tambah dulu ini, tambah dulu. Kita kabur dulu, kita kabur. Nggak bisa ya ini ngindarin stun-stunnya si Renki ini. Oke, sekarang kita lawan ya, karena udah, aduh, nggak bisa cuy. Nyerah dah, nyerah. Oke guys, jadi ternyata nggak bisa. Udah 4 kali percobaan nggak bisa buat ngalahin si Renki. Ya begitulah ya. Maaf ya guys, yang tadi yang ada request buat Royal Mega Master di Nightmare ternyata lawan si Renki belum cukup kuat. Tapi kalau yang lain kemungkinan bisa sih, kayak Maga Japa, Maga Buster atau yang lain ya, karena memang si Renki rintangannya banyak banget ya guys. Oke guys, jadi mungkin hanya segini aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.